DPRD Jember memutuskan untuk melanjutkan 7 raperda inisiatif ke tahap pembahasan. Dalam rapat paripurna, mereka membahas ke-7 raperda tersebut dan berencana membentuk panitia khusus sehingga proses pembahasan dapat dimulai pekan depan. Ketujuh rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Jember yang diusulkan melalui fraksi-fraksi resmi dilanjutkan ke tahap pembahasan. Sebagaimana disepakati oleh para anggota dewan dalam rapat paripurna internal di gedung DPRD Jember. Ketujuh raperda inisiatif tersebut yang akan melalui tahap pembahasan yakni perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, rencana induk pembangunan kepariwisataan Jember tahun 2021 sampai dengan 2036, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan petani, perlindungan tenaga kesehatan, fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren, dan yang terakhir adalah tentang Madrasah Diniyah Ta'maliyah. Ketua DPRD Jember, Itkon Syauqi berharap ketujuh raperda inisiatif tersebut dapat segera disetujui oleh Bupati Hendy Siswanto, sehingga tahap pembahasan dapat dimulai pada minggu depan. Apabila telah mendapat persetujuan, DPRD Jember berencana membentuk panitia khusus atau pansus yang akan menuntaskan pembahasan ketujuh raperda tersebut hingga disahkan menjadi peraturan daerah. Untuk pansus yang masih aktif, ada berapa saat ini, Pak? Sudah nggak ada. Berarti sudah dibubarkan semua masa kerjanya? Sudah. Yang tinggal kemarin berarti sudah dibubarkan? Sudah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada rakyat Jember. Karena 7 raperda ini benar-benar ditunggu oleh masyarakat Jember. Jadi saya mohon selaku Ketua DPRD, pansus nanti akan membahas, ya kan? Membahas 7 raperda ini bisa bekerja semaksimal mungkin dan saya harap bisa bekerja secepat mungkin juga. Lebih lanjut, Itkon berharap seluruh fraksi dapat menggembleng para anggotanya untuk bekerja keras, menuntaskan ke-7 raperda inisiatif DPRD yang sebagian telah tertunda pembahasannya sejak tahun-tahun sebelumnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.